Salam sejahtera, salam di sesi karya. Saya, Muhammad Hakimi bin Muhammad Latif dari SMK Kuala Kurau, merupakan pelajar tingkatan 4 dan mengambil jurusan Sains Komputer dan Pertanian. Saya turut menjawat jawatan sebagai pengawas pusat sumber dan saya sangat aktif dalam pelbagai aktiviti sama ada kurikulum, co-kurikulum maupun sukan. Hobi saya adalah membaca buku dan melayari internet. Bagi saya, ilmu perlu dikejar kerana dengan ilmu, kita mampu mengejar cita-cita yang kita impikan. Kali ini, saya akan mengulas tentang sebuah karya dari rak bacaan karya besar bertajuk Rimba Harapan, hasil karya sastrawan negara kita, Kerismas. Dia mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Bentong hingga darjah 5 dan kemudiannya melanjutkan pelajaran di Sumatera. Seterusnya, bertugas sebagai pengarang di Utusan Melayu Singapura dan kemudiannya menjadi pengarah di Dewan Bahasa dan Pustaka. Karya ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1986. Buku dalam kategori karya besar ini ditulis dalam bahasa Melayu dan mengandungi 226 muka surat. Di pusat sumber Zabar, Rimba Harapan diletakkan di dalam rak sistem UI 800 iaitu bidang kesusasteraan. Dengan nilai RM30, buku ini harus dimiliki oleh semua pecinta buku. Rimba Harapan adalah novel yang berlatar belakangkan ketari, bentuk dan janda baik dalam dekad 1920-an dan 1930-an. Betapa tergugatnya kehidupan sosial dan ekonomi juga. Betapa bencana alam membantu dasar Inggeris mempengaruhi dan menghancurkan ketenteraman. Janda baik diteroka dan dibuka dengan kegigihan dan penderitaan orang Melayu. Pendapat saya, buku ini amat menarik dan dekat dengan hati pembaca kerana olahan penceritaannya sangat ringkas dan mampu membawa pembaca ke dalam situasi cerita Rimba Harapan. Tiada kelemahan yang dapat saya bongkar kecuali beberapa isu kemanusiaan yang mungkin kurang diminati oleh segelintir golongan pembaca muda. Di aspek bahasa, novel ini amat mudah difahami. Bahasanya mudah dan ringkas serta banyak menyelitkan dialog harian masyarakat Melayu luar bandar. Dapat beberapa unsur kecindan yang mampu mencuit hati pembaca. Akhir kata, semoga buku ini dapat tempat di hati pembaca kerana isi kandungan dan nilai pengajaran yang diterapkan amat berguna untuk semua pembaca. Terima kasih dan salam lisensi dari Putra Segurau.